Hati-hati kesundur. Dog Lovers Indonesia kembali bersama Evi Wijaya, breeder, juri, Samoyed. Oke. Kali ini Evi akan memperlihatkan jagoan-jagoannya yang di kennel ya. Iya. Yang ini sih jantan semua, Evi. Kebanyakan jantan. Kebanyakan sih. Jantan. Yang betina tadi di rumah. Yang betina di rumah ya. Ada gak sih karakter beda jantan sama betina? Ya kayak begini kalau jantan. Oh, jantan begini. Aktif. Lebih aktif ya. Kalau betina lebih kalem. Lebih kalem. Jadi kalau buat orang yang pelihara di rumah lebih enak betina. Kalau gua lebih suka betina, tapi yang betina loop ya. Iya, kalau dia kan orang-orang enggak suka loop kayak gitu-gitu ya jantan. Jantan tapi bulu harusnya lebih glamor bulu, dari betina. Bulu lebih glamor ya betina. Ini umurnya masih setahun lebih. Oh, jadi, ini setahun lebih. Iya, dia muda, dia Amerika Champion. Ini Amerika Champion. Amerika Champion. Lahir di Amerika. Lahir di Amerika. Breedingan Samoski. Oh, breedingan Samoski. Jadi betina saya ada di sana kan beberapa. Kalau breeding di sana saya bawa pulang, breeding sana bawa pulang. Kita jual di Amerika, kita jual di Kanada, juga ada di Brasil. Terus di ya kita kirim ke udah sampai ke luar negeri, sampai Amerika. Amerika, Kanada ada, Brasil ada, Cina, Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Thailand, ya ada beberapa inquiry dari India, Vietnam juga. Wih, udah. Jadi banyakan dijual di lokal apa keluar? Ya presentasi masih banyak lokal, tapi luarnya udah mulai banyak. Vi, boleh tahu gak harga anak kan di range berapa? Di biasanya kalau misalnya luar negeri ya? Enggak, di lokal. Oh, di lokal 25-30. 25-30. Itu pet quality atau itu show? Itu yang show. Oh, sudah show. Itu sudah show. Jadi enggak terlalu mahal juga ya? Enggak sih. Kalau di luar lebih mahal atau lebih murah? Kalau di luar 3.000. Mulai 3.000 dolar. 3.000 dolar itu hampir 45 juta loh. Iya. Itu udah termasuk pengiriman? Enggak, pengiriman sendiri. Pengiriman beda lagi ya, gitu ya. Tapi tergantung juga lagi, kembali lagi ke kualitas masing-masing anjing ya. Nah, buat buat di lokal ya, permintaan anjing Samoyed ini fansnya itu cukup banyak gak? Lumayan. Lumayan. Jadi setiap kali lahiran pasti habis? Iya, rata-rata ya puji Tuhan begitu. Nah, Vi, ada pertanyaan, kalau dipelihara di kan dia perlu dingin. Iya. Kalau di rumah yang nggak ada AC, dilepas di halaman pekarangan yang nggak kena matahari masih bisa? Masih bisa. Kalau misalnya di rumah ya, kalau misalnya kayak udara panas kayak gini, biasanya di dalam rumah aja masih bisa. Asal jangan ditaruh di luar rumah kandang terik gitu, jangan. Oh, kena matahari jangan. Ya. Nggak tahan. Tapi kalau tinggalnya di dalam rumah, kalau misalnya nggak AC masih nggak apa-apa. Apalagi kalau tinggalnya di daerah yang udaranya dingin. Kayak misalnya sejuk-sejuk, Malang, kota masih oke, kayak gitu-gitu. Oh, itu lebih nilai tambah ya? Iya. Di daerah yang lebih dingin gitu ya, kayak Lembang gitu ya? Iya, betul. Tapi kalau misalnya nggak ada AC, kayak Surabaya, asal di dalam rumah aja, rumahnya dingin. Yang penting di dalam rumah, ada kipas angin, ada kipas cukup. Angin, boleh. Cuman ya memang tergantung orientasi kan. Kalau misalnya kita kepingin bulunya tebel lebat, ya kita bikin climate-nya sebisa mungkin seperti climate. Oh, jadi kalau misalnya di dalam rumah itu nggak bisa bulu full? Kalau misalnya rumahnya sejuk bisa, tapi kalau enggak ya enggak bisa. Gitu ya. Karena itu ditalin dong. Itu siapa itu namanya? GP. GNP. Guilty pleasure. Guilty and pleasure. Ya, itu siapa namanya, Mbak? Si Grace. Distainin dong. Atribut. Dapatkan produk PureLook secara lengkap di Pet Session BSD City. Ini mukanya cakep juga. Ini cakep ya? Ya. Dia karena masih setahun, jadi bulunya belum full. Samoyed itu fullnya di usia berapa? 3 tahun. Nah, masa hidupnya bisa sampai berapa lama? 15 tahun. Cukup bisa, panjang deh ya? Yang paling tua yang kita punya di kennel Samoski, 14 tahun. 14 tahun? Masih hidup ya? Enggak, udah meninggal. Oh, udah meninggal. Meninggalnya di 14 tahun. Oh, meninggal di 14 tahun. Kejauhan kaki. Ini prestasinya apa aja ini? Amerika Champion. Amerika Champion. Amerika Champion. Ini yang Indonesia dia baru datang kan kemarin September ya. Oh, September tahun lalu. Jadi belum finish. Gua ini kadang itu mukanya bisa begitu-begitu. Iya. Put dari sini, put dari depan sini, put. Coba put. Lihat put mukanya, put. Mukanya cakep. Ekspresinya kayak begini cakep. Iya, tuh lihat tuh. Ya. Ini yang bisa ngundang juri jadi mau kasih ya. Iya, lucu kan mukanya. Nah, Samoyed ini anjing yang bisa lawan
pom di grup setan, grup neraka, grup neraka. Iya, iya. Orang bilangnya grup neraka karena persaingannya terlalu ketat ya. Pom Indonesia itu kan gila-gila ya. Iya, gila-gila. Tuh lihat tuh. Minta. Dia udah bilang, enak di PHP gitu ya. Ya gitu. Dia udah bilang, gue udah berkali-kali tuh. Jadi lovely begini anjing. Iya, anjingnya semuanya gitu, lovely, playful. Mewah lagi ya. Iya. Mewah. Kalau di history-nya anjing kesayangan Ratu Denmark. Oh, ini ratu kerajaan. Anjing kesayangannya Ratu Denmark. Iya. Yeah. Why is it? Jadi awalnya dia sudah datang si Grace ini kan latih anjing-anjing gua kan. Jadi yang awalnya pakai komennya Inggris sekarang udah bisa Jawa. Udah bisa Jawa ya? Iya. Itu berapa lama tuh ya bisa komen dari bahasa Inggris ke Jawa? Just a month ya. Just a month ya. Cuman sebulan ya. So it's like kaki depannya no. Ears, telinga, kupingnya. Oh dia bisa gitu? Bisa, bisa. Kupingnya dia bisa main kalau dia ngomong kupingnya? Karena kupingnya. Untuk yang GP ini firstly, dia susah untuk berdiri telinganya. Oh. So I am challenged by Gojo sama Evi. Kamu bisa gak bikin telinganya berdiri? Okay, let's kuping. Try. Kuping, iya telinga, iya kuping. Iya, kuping. Dia mesti rapat begitu? Enggak, kalau dia ekspresinya, kalau pada saat kita ngeliat ekspresinya telinganya begini kan alert. Jadi ini semua konstruksi kepalanya tuh ada di situ. Jadi yang membentuk smilingnya lebih kelihatan cakep. Ya. Lebih abang dia kupingnya suka ke belakang gitu ya? Kadang-kadang begitu mereka. Ada yang lain? Yuk. Ada. Nanti ya. Max. Max. Today GP ya, masuk ya. Samoyed itu asalnya dari? Russia, Siberia. Tapi berkembang pesat di Amerika? Enggak di Amerika, seluruh dunia harusnya. Seluruh dunia. Nah, tadi lu bilang dapat American Champion tuh susah. Berarti di Amerika berkembangnya pesat juga dong? Pesat. Satu show gitu kalau misalnya nasional gitu bisa 800. 800 ekor? Samoyed. Jadi lu lihat di sana putih ada 800 ekor. Itu putih juri itu enggak susah milihnya. Kalau seneng sih enggak sih. Nah, kalau herder kan pameran nasionalnya kan juri anakan beda. Iya, ini sama. 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 Jadi kalau misalnya nasional gitu ya, juri waktu papi yang sweepstakes itu beda, juri futurity beda, juri yang dog beda, yang beach beda. Yang jantan beda, yang betina beda betul, lagi, dewasa beda lagi. Iya, karena saking banyaknya kan, jadi mereka divide jadi itu bisa satu minggu. Satu minggu? Ya. Dari Senin sampai Minggu? Iya. Wah, jadi orang Amerika yang beres samoyed rata-rata bukan karyawan. Atau lagi libur? Mungkin lagi libur. Iya kan? Banyak pensiunan di sana. Oh, banyak pensiunan retired, yang main ya? Retired gitu, main-main anjingnya retired. Ini siapa ini? Ini si Max, dia udah champion. Ini dari Amerika juga? Ini saya lahirnya di sini lokal. Lahir sini lokal? Nah, lokal, anjing lokal. Ini bulu udah full nih begini? Ini nih. Full nih. Ya, ini lebih tebal ya? Ini full. Jadi nah, ini contohnya dia full. Kan umurnya udah 2 tahun lebih, hampir 3. Oh. 2 tahun lebih, dia full. Jantan ya? Ya, jantan. Ya, jadi kalau misalnya jantan, bedanya sama betina, bulunya kayak tadi yang dilihat betina kan di rumah, kayak gitu. Yang jantan begini. Ya, pup. Dia pup dulu, dia kalau begini. Nah, ini mukanya lebih demek, Put. Lihat mukanya, Put. Ya, muka lagi ngeden lebih bagus biasanya. Ya, udah Put, jadi kasih lihat, Put. Put! Ntar dia omel netizen gua nih, ya kan? Orang lagi makan sambil nonton dunia anjing kita, lu center begituan. Langsung gue. Iya. Max. Biasa begini, kalau cowok begitu sifatnya. Jadi kalau begitu keluar, dia akan marking. Marking dulu? Marking. Jadi ditandain tuh areanya. Ini punya gue gitu. Ini muka termasuk cakep ya ini? Iya, cakep. Dia lebih demek. Demek. Di ininya ya, di matanya ya. Matanya sipit. Ya, matanya sipit. Apa sih? Ini jenjian import dari Cina ya? Anak Cina gitu ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Margunso, Put. Mau dibacain gak, Put, Margunso? Jangan lu. Apa yang ribet dalam memelihara samoyed? Ribet nah, mungkin. Sebagai seorang pakar samoyed yang main dari tahun 98 ya, sudah 20 tahun, 21 tahun ya. Lalu sudah menjadi juri. Udah umur legal ya, 21 tahun ya. Iya, sudah legal ya. Nah, legal. Menurut lu sulitnya jaga samoyed apa nih? Sulitnya memelihara samoyed itu di mana, Vi? Jaga kebersihan bulunya. Biar putih terus ya. Iya, betul. Itu butuh extra care ya. Mandinya berapa lama sekali? 2 minggu, 3 minggu sekali. 2 minggu, tapi cukup jarang juga. Yang penting mesti di kandang terus. Yang penting
ya nggak harus di kandang sih, yang penting bersih gitu yang aja. Yang penting bersih ya. Intinya maunya bersih. Kalau misalnya keras, habis, kesini dong, ngadep biar ngadep sini ya. Kalau habis keluar gitu, kalau misalnya kotor banget ya dicuci. Tapi kalau nggak kotor banget nggak apa-apa. Iya kalau ini kan musim kering, kalau musim hujan lebih. Iya lebih ribet kalau musim hujan. Tadi kan, pakaiin kaos kaki. Nggak perlu. Pokoknya cakep dia matanya sipit ya. Jadi sipit. Karena bulunya atau memang ukuran matanya? Matanya sipit, terus ditambah sama bulunya juga. Jadi ya begitu deh. Kepala juga udah maksimal ini. Ya. Ini prestasinya apa? Oh, champion. Champion. Indonesia waktu, champion. Champion. Waktu kecil dulu pernah best puppy group kayak gitu-gitu. Coba dilarin. Put ambil langkahnya, Put. Kameranya di tengah. Iya, kamera tengah, larinya situ. Punya gua ya yang banyak prestasi malah betina loh. Betina ya? Iya. Kenapa yang jantan enggak banyak prestasi? Yang jantan kebanyakan pengen kawin. Oh. Jadi termasuk genit juga ya kayak si putra ya. Tuh. Ini karena lagi 17 Agustus syutingnya, handlernya pakai bajunya merah putih ya. Ya. Semangat kemerdekaan. Oke deh. Iya. Ini langkahnya dibilangnya langkah apa? Kan kalau ada anjing yang kiri-kiri semua jalan oh, bareng ya? Oh itu pas gang dong. Pas gang itu ya? Kiri-kiri, kanan-kanan kanan, gitu. Ini kan ketemu nih, depan kiri. Silang ya ketemunya ya? Iya, ketemunya gini. Kaki depan kanan, ketemu kaki kiri. Kanan sama kanan, kiri sama kiri. Kiri kan? Iya. Begini? Oh, itu kan kita, Joko. Jadi begini dong? Enggak, jadi bedanya kalau yang pas gang itu ini gini. Ini ketemunya harus begini. Oh enggak, yang kaki kiri depan ketemu kaki kanan? Kanan. Hah? Kanan-kanan kiri-kiri. Oh iya, jadi kan ada anjing yang lari begini kan? Iya. Iya bukan? Bener ya sih? Iya kan? Iya, iya. Kayak Doberman kan gitu ya? Boleh, boleh, boleh. Kasih. Hey, Max. Wih, kayak gini open start nggak? Misalnya ada orang punya betina sama monyet pengen kawin. Aku sih kebanyakan open startnya untuk anakan-anakan yang dari Samoski. Oh, jadi breeding Samoski yang namanya ada Kennel iya, Samoski? Iya. Soalnya untuk jaga kualitas aja. Nah kalau yang import pakai sendiri? Iya. Nah kalau yang kayak begitu kena cas berapa? Harga satu anakan lah. Harga satu anakan sekali kawin ya. Emang harga satu anakannya berapa? Tadi udah disebut. 25 juta sama $3,000. Kapan disebutnya? Tadi, ntar di rewind aja. Makanya kalau lagi kamerain, kalau lagi nyenter jangan di skip-skip. Ya kan? Lu kamera skip-skip, nggak beda sama netizen nonton skip-skip gitu. Oh, lalu gitu? Dia tanya di komen, ini harganya berapa? Tadi udah dijawab nyong, gitu loh. Nggak boleh skip-skip, yang nonton nggak boleh skip-skip ya. Yang nyenter juga nggak boleh skip-skip. Jangan lupa subscribe. Yeah. Anti-skip iklan. Oh, belum, itu penutupan, Put. Oh, belum. Yeah, belum. Ini bagus ini. Ya. Yeah. Hidungnya hitam banget kayak pengen gua copot. Jangan dong. Ya. Kayak boneka. Hidung. Ya, Maxi. Ya, saudaranya dia yang betina itu yang biasanya sama Suherman. Oh, Suho. Ya, itu aja sekarang championnya aja Indonesia champion, Thailand champion, China champion. Kemana aja ya kemarin dia? Kenapa gue lupa ya, Filipina Grand Champion. Filipina. Kemudian Filipina Derby, itu saudaranya dia. Jadi yang litter ini cukup sukses sih. Vi, kalau breedingnya yang susah di mana? Breedingnya yang susah, kalau breeding itu kita pertimbangannya harus banyak. Jadi kita breeding nggak bisa asal jantan atau betina dikawin terus breeding selesai keluar. Nggak bisa begitu. Kita harus lebih lihatnya detail mendalamnya. Pertama, jantannya ini belakangnya background-nya gimana? Oh, nah, bukan. Kalau ada anjing kan yang bentuk kepala, dapat kepala yang kotak, susah. Nah, kalau di Samoyed, apa gitu loh? Kesulitannya? Iya. Kesulitannya. Bentar. Karena kan ini anjing glamor ya. Mm-mm. Yang penting bulu tebul kan kelihatan cakep. Nggak juga. Misalnya topannya agak turun, nggak boleh. Ketutup sama bulu? Nggak boleh. Ya kalau kepegang, betul? Iya. Ya gimana ya, gue kalau udah lama breeding itu makin lama kita makin picky.
makin picky, makin memilih. Makin memilih. Jadi kalau misalnya kurang sedikit matanya, kurang sedikit telinganya, hidungnya, kita berusaha supaya yang sedikit-sedikit itu diperbaiki. Gitu. Lu diam. Diam. Nyamuk. Kirain apa? Nyamuk taman. Ya, betul. Ya. Jadi kita sudah saudara ya. Darah lu dari tangan gue nih. Tadi ngomong apa ya? Breeding, susahnya apa? Ya. Paling susah nentuin genotip sama fenotipnya mana yang cocok. Genotip sama fenotip. Cocoknya gimana? Supaya itu bisa menghasilkan anakan yang stabil. Jadi yang tadi gue bilang, breeding nggak bisa cuma jantan sama betina ketemu terus habis bagus sama bagus juga belum tentu bisa. Belum tentu bisa keluar bagus. Oh, gitu. Okay. Harus match. Tapi kalau misal anakannya ya yang pet quality gitu ya, tetap cakep ya kalau Samoyed ya, untungnya di situ. Kalau kayak Chihuahua kan kalau jelek kan kita bilangnya Chihuahua. Atau kayak Pinscher gitu kan. Kalau Samoyed apa? Samoyed kan cakep, kayak Pom juga, Pom masih monyong gitu ya, ada yang pesek ya. Samoyed juga ada yang monyong pesek. Ini monyong. Oh? Enggak, yang monyong juga ada, yang terlalu lancip. Jadi, nah itu fangnya itu, moncongnya itu mesti tebel. Iya dong, harus ada underjaw. Ada underjaw, ada rahang bawah ya. Oke, ada lagi yang lain? Ada. Grace, lainnya lagi. Satu si itu, si Harley boleh. Satu lagi ya? Satu apa dua? Boleh atau dua tiga, ya. Atau empat, atau lima? Netizen mau berapa? Satu. Harley apa Shitter? Kalau orang mau satu, orang mau lima. Terserah, Harley aja, tah? Nah ini siapa ini namanya? Shooter, yes. Lokal? Import, Amerika. Amerika champion. Breedingan? Breedingan teman saya Polar Miss sama Polar Miss sama Cod and Picken. Kenapa banyak kennel Samoyed pakai nama Polar? Mungkin mereka nganggapnya mereka seperti beruang polar. Nah, kalau herder kan dibilang kan Samoyed alaskan husky turunan serigala. Oh. Kalau Samoyed ini menurut gua turunan beruang putih. Gitu ya. Iya. Jadi ya asal netizen tahu ya. Samoyed ini anjing keturunan beruang putih. Kalau ada yang beruang madu, ada lagi yang serigala, ada yang apa lagi? Kalau beruang madu si Putra. Si Putra. Ya, keturunan beruang madu. Kalau ini keturunan beruang salju. Ini beruang salju ya. Iya. Beruang boleh kasih. Nanti lu dikatain netizen itu lagi lu. Bego. Salah ngasih info. Bego gitu ya. Enggak apa-apa, gua memang biar terlihat karena kalau saking pinter cewek enggak suka cowok pinter gitu banget ya. Gitu loh. Cewek suka cowok agak goblok-goblok gitu lah. Gitu. Ya, tapi jangan goblok kebangetan kayak lu. Goblok boleh, kebangetan nggak boleh. Aduh. Ya kan, tuh kan, FV-nya mukanya sampai ngeping-ngeping kalau gua ngomong begitu. Dia seneng kan? Dia cewek tuh seneng. Kita goblok-goblokin diri, dia ketawa terus gitu. Ya, Pi? Iya, boleh. Ini prestasinya apa, Pi? American Champion? American Champion. Indonesia Champion. Umur? Umurnya masih 2 tahun lebih. Jantan? Nah, jantan. Apa yang menarik dari dia? Movement-nya dia. Ya, movement-nya dia effortless. Effortless is what? Effortless, jadi kalau dia lari kayak nggak tanpa usaha gitu dia sing. Kayak yang nggak punya utang gitu. Betul. Boleh. Kalau itu ringan ya. Ringan ya, jadi larinya lebih ringan. Iya betul, nggak ada utang. Ayo coba dilarikan. Ini bisa ada yang sama ada yang latih gigit gak sih? Jarang sih. Enggak ya. Karena dia agility ya paling mainnya. Iya agility. Oh ini larinya ringan sekali kelihatannya. Iya. Like tik. Nah, Samoyed itu lebih dilihat movement-nya apa anatominya? Semua dong. Semua? Iya, kalau kita menjuri nih ceritanya, ya semua. Oh, ini semua kenapa larinya ringan begini? Lu tau gak ya, gua kasih tau ya, karena dia ini punya bulu kapas. Oke. Okay. Jadi dia seringan kapas, iya. Betul. Suka makan kerupuk. Iya kan? Iya. Kalau suka makan kerupuk jadinya ringan. Betul. Ngangkat. Bulunya lebih kapas gitu. Iya, betul. Masuk akal. Masuk akal. Yang protes dengan komen pendapat gua, tolong subscribe channel ini ya, share dan like biar lebih baik yang menghujat gua, karena begitu baik yang subscribe yang lu share ya, baik yang like akan baik lu bakal banyak teman untuk menghujat. Iya betul. Iya begitulah kalau sudah di atas gitu kan. Yeah. Banyak angin yang menerpa katanya. Yeah. Tapi ya nggak apa-apa, kita terima dengan lapang dada ya.
Jadi menurut Anda dibilang YouTuber salah info gimana, Pak? Menurut Cici gimana sih? Apa? Katanya Om Bobby itu suka salah udah, info. Jangan salah info yang enggak apa-apalah. Kan narasumbernya bukan gua. Kan, jadi salah narasumber dong. Narasumber yang anu gimana itu ya? Udah jangan ngomong. Ya kita ngomong sama. Kita ngomong ini aja deh. Ya. Yang narasumbernya yang ini nih. Ya, jadi kalau Samoyed keturun. Jadi menurut Samoyed kalau ini gua enggak suka mukanya ya. Ya mukanya enggak semaskulin yang tadi. Enggak seenak dilihat ya. Tapi dia movement-nya bagus. Movement-nya ya, begitu dia lagi gerak bagus ya. Iya, betul. Jadi kadang ada yang ini punya kelebihannya ini kelebihannya ini, jadi itu yang kita harus pintar-pintar memaju padankan gimana supaya jadi hasilnya nanti lebih baik. Yang mukanya cakep, body cakep, diadu sama movement cakep, itu bisa gak ya keluar ya? Diadu, bisa, pokoknya nyambung. Yang tadi aku bilang, fenotip-genotipnya nyambung, bisa match, dia akan keluar. Yeah. Tapi ada yang gak match, ya gak keluar. Ya keluarnya, keluar kepala doang, keluar kaki doang gitu. Duduk. Belum ya? Udah maksud gue lu kesonohan sedikit, backlight. Yuk biar lagi. Apa, lari lagi? Enggak, satu lagi, yang kepalanya cakep. Yang kepalanya cakep ya, paling seneng liat. Kalau menurut gue ya, Samoyed. Samoyed atau si kecil, si Cem. Mau yang anak kan atau mau yang gede? Anak, gede aja, karena anak kan enggak. Harley. Samoyed itu lebih enak dilihat mukanya. Iya. Ya. Emang karena smiling kan, kayak saya. Iya. Antara gua pengen pelihara Samoyed atau mau pelihara lu? Sensor. Enggak, kan orang tahu ya kan. Waduh, ya. Oke, kartu rumput. Kendaranya tadi yang betina. Nah, ini 8 bulan. Nah, kayak 8 bulan ini udah ukuran maksimal belum ini? Belum, masih tumbuh lagi. Masih tumbuh ya? Ini yang kalau latihan ya dia minta show terus kayak begini. Minta show. Jadi karakter juga penting. Iya, karakter penting pasti. Oh, dia bisa gonggong ya? Iya. Minta. Nah, kayak gini kalau di pameran juri enggak apa-apa gonggong gitu. Enggak apa-apa sih, tapi ada juga juri yang agak-agak suka gak juga kalau anjing yang gonggong itu ya, tergantung lah ya, kita lihat. Nafi, kalau kayak di Alaska, Husky, Shiba Inu, itu kan pas diperiksa gigi kan suka gigit tuh. Nah, Samoyed gimana? Enggak. Kan grup 5. Enggak ya? Enggak. Jadi, cuma mereka kadang-kadang ada yang kalau yang enggak terlatih dia enggak mau dibuka mulutnya. Cuman itu cuma masalah latihan aja. Tapi bukannya mau gigit. Ya, enggak. Samoyed enggak, jarang banget gigit. Kemarin pameran di Jakarta di PEAS itu ada alaskan yang dikeluarin karena ya, mau gigit. Ngegereng ya. Iya, growl. Mereka pada dasarnya bawaannya dia enggak galak. Beda ya sama. Beda. Padahal di grup yang sama ya. Padahal di grup yang sama. Kayak sama di grup yang sama Pom juga masa galak enggak juga. Nah, Samoyed itu kan grup speech, grup primitif. Iya. Memang anjing ini diciptakan di tahun berapa? Diciptakan oleh manusia apa oleh alam? Alam. Dia jadi oleh dia alam. Masih basically originnya masih original. Oh, nah buat netizen grup 5 itu di FCI grup 5 atau Spitz kita bilang ya. Itu grup primitif yang primitive. Mana diciptakan oleh alam. Basenji. Betul. Ya, Samoyed, Alaskan. Kintamani kalau Indonesia, kemudian Korean Jindo. Nah, itu kan terus. Ada anjing kok diciptakan oleh alam, ada anjing yang diciptakan oleh manusia seperti herder, Doberman. Hasil dari persilangan genetik. Ya. Itu YouTuber pinter kira-kira tahu enggak tuh? Enggak tahu karena dia masih baru belajar gitu. Taunya itu doang ya. Iya. Anjing yang gede itu ya. Iya. Akita. Itu terkenalnya gua dari anjing. Tapi meskipun enggak kalau kata SK zaman sekarang orang terkenal dari anjingnya. Kalau kita beda gitu. Udah. Jadi dari narasumber. Oke. Okay. Coba lu jadi gimana bukanya? Pakai gua jorokin tuh. Nah ini cakep mukanya? Iya, cakep. Kupingnya kayak kurang gede atau gimana ya? Enggak, karena bulunya dia belum tumbuh. Oh, bulunya belum tumbuh. Iya, masih kayak topeng-topeng gimana gitu. Iya, nah kalau anjing lain kan kayak Chihuahua ya. Di umur 4 bulan ke atas tuh gak enak dilihat tuh. Sama, samanya juga kan. Kalau misalnya 4 bulan sampai kira-kira 9 bulan itu hilang. Kan bulunya lagi menopeng, terus aja kayak shape-nya gitu. Iya, ada kayak ada dicukur ya. Betul, tapi sebetulnya itu rontok asli sih. Rontok asli. Nah kayak gak boleh dicukur ya. Samoyed itu tidak boleh dicukur. Supaya struktur bulunya tetap sama. Tetap begitu udah sama. Dicukur rusak. Sama berubah. Seperti schnauzer. Bulu-bulu wire kalau dicukur gak boleh. Betul. Cocker spaniel? Cocker spaniel sama, harusnya stripping juga jangan di. Yang di atasnya ya? Iya, stripping ya.
Cuman kan nggak semua orang bisa melakukan stripping. Iya, jadi kebanyakan main sikatnya dipotong. Yes. Nah, orang pikir boleh, ya, sama kayak poodle, poodle boleh dicukur. Kalau poodle boleh. Kemana ada anjing apalagi yang nggak boleh dicukur? Pom. Pom juga nggak boleh dicukur kan? Ya. Tapi yang udah di breeding dibotakin. Ya kalau udah di breeding mungkin mereka nggak pakai untuk show ya, nggak apa-apa. Tapi kalau selama masih untuk show kita butuh silver tip-nya. Silver tip? Iya. Dari tadi lo ngomong silver tip, gue juga bingung mana keluar silvernya gitu loh. Mana ya? Yang chip yang keluar. Ini, jadi di ujung bulunya ini. Mengkilat doang gitu? Iya, justru itu mengkilap doang. Di matahari kelihatan. Di matahari kelihatan. Coba, di lampu kelihatan. Coba, coba. Dia ada masalah dengan kaki gak? Hip gitu? Hips, anjing ada lah rata-rata. Ada ya? Resiko pasti ada, tapi bukan sesuatu yang common. Oh di husky, di apa, samoyed gak ya? Ada, tapi gak common. Oh tuh, mulia mengkilat-kilat tuh. Kilat-kilat. Jadi ini, dia mantul. Ini loh, kayak ya, lihat gitu, ya, ada betul. Kayak kilap-kilapnya. Ya, itu namanya silver tip. Itu kalau dicukur hilang tuh? Hilang. Jadi putih-putih susu aja? Iya, ini kan jadi kayak putih metalik nih. Iya, putihnya nggak bisa putih cemerlang gitu. Ya, nggak ada mengkilatnya ya. Iya. Kayak dia kayak bulu plastik kalau dilihat dari di matahari begini. Ya, kayak pakai bulu plastik ya. Iya, tuh kelihatan nggak bawah-bawahnya ya. Juga. Jadi kalau kena cahaya gini jadi kelihatan ya. Iya. Kelihatan nggak put? Nggak kelihatan put. Mesti dari sini. Ya, dari situ coba. Dia samoyed termasuk anjing bawel juga ya? Bawel, bawel. Kalau samoyed bawel. Ada tamu gitu, gonggong ya, gitu ya? Nyapa gitu, terus minta keluar, bawel. Mereka bisa menyuarakan isi hati. Cie. Oke, di closing om. Udah selesai? Udah. Ada lagi mau di ngomong? Apalagi katanya gigi. Nanti itu. Oh, itu nanti. Oke, sekian bincang-bincang bersama Cici Evi. Evi siapa? Ya, tanya lagi. Gimana sih? Evi Jaya. Kan gue jadi digituin ya. Kan bisa-bisa gue aja. Tuh. Evi Samoski aja. Evi Samoski, iya, ya. Evi Wijaya, Evi Samoski Wijaya. Iya, boleh. Ya, jangan lupa komen, share, dan like, subscribe. Jangan skip iklan, karena dengan menonton iklan, Anda mendukung kami untuk lebih berkembang. Jika kami menjadi besar, maka akan lebih banyak informasi yang kami persembahkan untuk Anda. Bukan ada banyak informasi salah gitu. Yang salah itu narasumber, bukan gua. Ya kan, kalau gua ngoceh, ya gua kan pinter sekali nih Vi ya. Kalau gua ngoceh, netizen bilang itu tolong dong hostnya jangan ngoceh gitu loh, biar narasumber yang ngomong. Giliran narasumber kasih info yang salah, gua yang digoblokin. Aduh. Katanya gua yang salah kasih. Tapi info. Saya nggak salah dong ya. Enggak, juri. Baik, ya. Ini yang kali ini ya, vlog kali ini ya. Sudah dari tahun 98. Main tahun 98 putra aja ya. Kencing aja masih belum lempeng. Serius? Serius. Ya kan? Sampai sekarang juga belum. Lu lempeng enggak? Itu kiasan, Bro. Oh iya. Ya. Yeah. Jadi ngomonginnya kencing ya? Oke. Ya. Nanti saya senang kalau ngeliat Evi ini ya. Gua udah bilang, tidur ngiler aja senyum. Ya kan? Gimana dia senyum beneran lihat lo. Ya kan? Apanya kalau senyum digodain ya kayak begini. Iya. Oke, okay, bye-bye. Bye-bye.